إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا abduhu wa rasuluhu amma ba'du Hadirin rahimakumullah Setiap kata yang kita gunakan Atau setiap kalimat yang kita pakai Itu akan mengikat kepada kesimpulan dan sikap kita berikutnya Maka ketika kita menggunakan kata atau kalimat yang keliru maka, bukan hanya kesimpulan yang salah, tapi sikap kita juga akan keliru. Sebaliknya, ketika kalimat yang kita gunakan tepat, tepat sasaran sesuai dengan penempatannya, maka bukan hanya kesimpulannya yang benar, tapi sikap kita juga akan benar. Maka, oleh karena itu, memahami setiap kata yang kita gunakan adalah hal yang pertama dan utama untuk meluruskan kesimpulan kita terhadap satu perkara dan juga untuk meluruskan sikap kita dalam menyikapi perkara tersebut. Makanya contoh barusan saja dikatakan khutbah taraweh. Ini harus dijelaskan, jangan sampai ada kesan khutbah taraweh itu sama dengan khutbah jumat. Yang menjadi bagian dari rangkaian ibadah Jumat ini harus disampaikan, supaya nanti jamaah tidak salah kesimpulan, karena disebut khutbah taraweh seolah-olah sama dengan khutbah Jumat. Nanti ke depan, orang akan menganggap khutbah taraweh menjadi bagian dari sholat taraweh. Dan kalau sudah dikesankan, kalau tidak khutbah taraweh, ada yang tidak afdol, ada yang kurang. Nah, ini jadi bahaya. Makanya kalimatnya coba diluruskan, jangan ceramah taraweh atau khutbah taraweh, ambil saja misalnya tadarus saja, tadarus sebelum sholat taraweh, jangan langsung dikaitkan dengan tarawehnya, karena khawatir nanti generasi kita selanjutnya karena tidak ada penjelasan dianggap menjadi bagian dari kaifiat sholat taraweh. Sehingga ada kesan, namun tidak ada ceramah, maka tidak afdol. Nah ini bahaya. Nah, tapi saya tidak akan membahas itu. Isu yang ingin saya sampaikan adalah yang berhubungan dengan tema berkaitan dengan problematika dakwah. Nah, pembahasan ini juga tidak lepas dari pembahasan kalimat dakwah itu sendiri. Karena sebelum kita melangkah jauh berkaitan dengan dakwah, membahas dakwah secara luas, maka hal yang pertama dan utama adalah luruskan dulu apa itu dakwah. Karena kalau kita perhatikan hari ini, kata dakwah itu seolah-olah menjadi sempit maknanya. Saya yakin ibu dan bapak kalau mendengar dakwah, nuka bayang pasti ceramah. Nuka bayang pasti pengajian. Makanya jangan kaget kalau dakwah itu menjadi sempit hanya dilakukan oleh ustad dan ustadah saja. Sebab dakwah yang di pasantren, tuh bisa ceramah, tuh jadi gitu sehingga sempit mana dakwah hanya dibatasi dengan apa hanya dibatasi dengan pengajian karena dakwah diartikan pengajian makanya tadi orang yang merasa bertanggung jawab melakukan dakwah hanya untuk orang-orang yang belajar agama hanya untuk santri hanya untuk ustadz bukan ustadz bukan asantri maka tidak tidak merasa punya tanggung jawab dakwah kenapa karena dari awal sudah keliru mengartikan dakwah jadi pengajian. Makanya kadang-kadang di ormas-ormas Islam seksi dakwah teh jadi seksi ngajadwal pengajian jadi mujadwil. Bisa kabayang ke bapak lah dakwah artinya pengajian. Makanya di Bandung itu ya pak jadwal pengajian penuh. Kira-kira bosan tepat dakwah. Bapak pernah bosan tepat pengajian? Ah, ngaku Pak, bosan beberapa Bapak ustaz Bosen, bosan. atau kebayang atuh kudu ngisi di 10 tempat. Lah te bosan kumaha? Bosan kalau dakwah diartikan pengajian. Karena diartikan pengajian, maka saya katakan dari awal, keliru mengartikan kata akan keliru mengambil kesimpulan. Karena keliru menyimpulkan, keliru menyikapi. Makanya akhirnya standar dakwah, perhitungan sukses dakwah hanya dilihat dari berapa banyak jamaah yang ngaji. Lamun pengajian seetik, oh berarti gagal. Lamun pengajian loba, oh berarti sukses. Hanya sebatas itu orang mengartikan dakwah. Padahal kalau kita memperhatikan secara detil, secara benar, kata dakwah itu begitu luas dakwah itu begitu luar biasa. Karena dakwah itu sesuai dengan namanya, sesuai dengan artinya, dakwah itu artinya menyeru. Artinya mengajak. Saya tanya di sini, kira-kira siapa yang biasa mengajak di sini? Bapak dai bukan di sini. Coba yang da yang sudah jadi dai di sini siapa? Ngacung, Pak. Tuhnya saya yakin Bapak mengandangi kacap da'in, kalau itu pasti ustad. Mata begitu ditanya, Bapak da'i bukan, cari cing. Dalain ustad. Padahal Bapak sok ngajak taraka batur. Yuh, lalu persib, kita ngajak sana, Pak. Yuh, orang nonton persib, yuk. Itu dakwah bukan? Itu mengajak bukan? Dakwah bukan? Ya dakwah. Nah ini di kita ada kekeliruan juga, Pak. Jadi di kita itu kalau ada kalimat menggunakan bahasa Arab itu pasti identiknya dengan Islam. Makanya ngajak wajah persiban dianggap lain dakwah, pada tete dakwah. Awas pak, bahasa Arab itu kalimat netral. Tidak menjelaskan baik, tidak menjelaskan buruk, tidak berkaitan dengan Islam ataupun bukan. Tapi netral, berkaitan dengan kalimat yang biasa kita gunakan. Makanya kenapa di dalam Al-Quran ada, ada dalam hadis ada kalimat hati-hati kata Nabi. Du'atun ala abwa Para dai yang mengajak yang apa yang mengajak kepada apa? Mengajak kepada pintu neraka. Itu kalimatnya dai. Jadi artinya menunjukkan bahwa dakwah itu tidak menunjukkan positif atau negatif. Dakwah itu kalimat netral, artinya mengajak. Baik dan tidaknya dakwah bukan karena kata-kata dakwahnya, tapi terletak dari kemana kita dakwah, Me kemana kita mengajak. Kalau kita mengajak kepada kebaikan, maka dakwah itu positif. Tapi kalau dakwah mengajak kepada keburukan, maka dakwah itu neg negatif. Makanya jangan dikira no dakwahnya orang Islam unggul. Pak. Eh orang kafir aina. dakwah, Aina. dakwah Aina teh mengajak. Itulah arti dakwah. Da nah, orang yang melakukan dakwah disebut dai. Makanya kalau ditanya siapa yang pernah dakwah, saya yakin semua orang berdakwah. Karena hidup manusia itu kalau tidak mengajak ya diajak. Pak tarawehan yuk, tadi dakwah bukan? Dakwah. Pak entong tarawehan lah, orang nongkrong weh, itu ngajak bukan? dakwah bukan. Dakwah juga. Jadi kalau berbicara dakwah luas, siapapun orangnya ketika dia mau mengajak, itulah yang disebut dengan dai, orang yang mengah, mengajak. Nah, makanya oleh Allah diarahkan, ud'u ila sabili rabbika. Supaya dakwah kamu positif, dakwah kamu bernilai maka ajaklah manusia kemana ila sabili robbika kepada jalan Tuhan. Tah objek dakwah teh ini yang Allah perintahkan. Ajaklah kepada apa? Kepada jalan Tuhan. Siapa yang wajib mengajak ke jalan Allah? Ustadz atau santri? Semua. Jadi kalau Bapak memahami arti dakwah, maka yang dakwah hari ini bukan saya saja yang sedang ceramah di hadapan Bapak. Tapi Bapak dan Ibu sekarang ini adalah orang-orang yang sedang melakukan dakwah. Minimal ngajak istrinya, ngajak anaknya. Ayo, ah, orang sholat taraweh di mana? Di masjid istiqomah. Itu teker dakwah. Sedang dakwah, sedang mengah, mengajak. Makanya timbul pertanyaan. Kalau dakwah itu artinya mengajak, Berarti sukses dan tidaknya dakwah diukur dari apa? Kalau bapak ngajak orang, yuk ah, orang sholat taraweh, ah tidak mau, ta, eta dakwahnya sukses tuh pak. Ulangi lagi, kalau bapak ngajak orang, yuk ah, orang sholat taraweh, pakai ngajak teh, ah tidak mau, saya tanya, itu sukses tidak dakwahnya? Gagal atau sukses? Kenapa gagal? nya berarti can klop itu proses de definisi dakwah teh besok balikan deh <laughs> disebut dakwah teh apa tuh bukan menurut ajakan dakwah itu artinya mengajak jadi kalau bapak ngajak yuk orang sholat taraweh kata yang diajak ah tidak mau itu sukses tidak dakwahnya sukses, sukses sebetulnya sukses karena dia sudah mengajak. Nah, kenapa saya kata saya pakai contoh ini? Karena saya yakin umumnya orang mengartikan dakwah sukses teh orang harus ikut kepada ajakan kita. Ini yang keliru. Makanya banyak yang stres jadi dai itu. Nah, stres geus ngajak tilu kai teu daya kai ah geus hayang mah bosen. mau diajak deui. Mana aya dai kitu? Babarian ya, Pak, pundungan. Kalau dakwah mesti orang ikut kepada ajakan kita, suksesnya adalah orang apa mengikuti ajakan kita, berarti kalau begitu Nabi Nuh gagal dakwahnya. Ya gagal kan? Karena tidak sukses mengajak anaknya. Tidak sukses mengajak istrinya. Nabi Ibrahim gagal karena tidak sukses mengajak ayahnya. Nabi Muhammad gagal karena tidak bisa mengajak pamannya jadi mulki itu sah nu sukses dakwah. Gagal kabeh berarti nya Pak. Padahal dakwah mah sangat jelas. Apa? Mengajak. Jadi kalau Bapak sudah mengajak itulah kesuksesan dakwah. Eta mah daek daekeun daek rek henteu Makanya yang disebut dakwah itu adalah selama kita mau mengajak maka itulah kesuksesan dakwah. Kegagalan dakwah bukan karena orang menolak ajakan kita tapi karena kita berhenti dakwah. Jadi nu gagal dakwah mah lain baturu diajak nolak. Yang gagal mah kita berhenti ngajak ta gagal. Jadi kalau bapak ngajak ke kali gagal karena ah geus gagal bapak teh. Tapi ketika terus mengajak, terus mengajak, terus mengajak sampai kapan? Sampai kapan, Pak? Sampai lah dakwah mah berhenti bukan berhenti tapi diberhentikan baru berhenti diberhentikan oleh Allah orang yang diajaknya atau diberhentikan kita sebagai orang yang mengajaklah itulah dakwah makanya Rasulullah ketika awal-awal berdakwah cara berpikirnya kayak bapak begitu gila mau ngajak teh kudu ditarima Makanya waktu itu Nabi di awal-awal dakwah, cara berpikirnya Nabi itu strategis, Pak. Siapa yang dia undang? Dipilihan para pejabat, orang kaya, orang cerdas dengan harapan kalau mereka diajak itu kemungkinan menerimanya besar. Kenapa? Mereka orang-orang pintar. Mereka orang-orang cerdas. Mereka orang-orang yang bisa diajak berpikir. Yang kedua, kalau mereka menerima, maka akan menjadi tambahan tenaga untuk suksesnya dakwah yang Nabi lakukan, akhirnya mengadakan pengajian eksklusif, pengajian khusus nubenghar pengajian khusus pejabat. Jadi guys, ayat tiba-tiba apa? Pengajian khusus. Sampai ketika Nabi sedang menyampaikan, tiba-tiba datang, sudah miskin buta lagi. Namanya ibnu Umi Makto. Dia datang kepada Rasulullah sambil memegang baju ya Rasulullah. Aku pun ingin mendengarkan apa yang Allah turunkan kepadamu. Melihat Ibnu Maktum datang, kemudian melihat kondisi jamaah yang waktu itu banyak orang kaya, terlihat wajahnya tidak nyaman, kedatangan orang miskin. The level kudung ngaji jeng cacing caunya Pak, Yunu know datang cacing kalau ngungkul. Ya you know, cacing cau, alah. kelihatan dari mukanya Pak. Nah Nabi waktu itu yang awal-awal dakwah merasa baper. Ini you know, namanya baper bawa-bawa perasaan. Melihat jamaah yang kaya merasa tidak nyaman, Nabi jadi tidak ikut nyaman, ikut tidak nyaman kepada ibu waktu Akhirnya Nabi mengusir kan, sambil bermuka masam Nabi mengatakan, eh, nanti nanti. Apa yang terjadi? Gara-gara Nabi berlaku seperti ini, ditegur oleh Allah langsung. Turun surat Abasa. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Kamu bermuka masam sambil berpaling, gara-gara kedatangan orang yang buta Kenapa karena dianggap akan mengganggu strategi nabi yang sudah disiapkan karena ini akan mengganggu kenyamanan orang-orang kaya tapi Allah melanjutkan ayatnya Wa ma padahal kamu tidak tahu bisa jadi orang miskin yang buta ini justru orang yang betul-betul ingin mendapatkan ilmu dari engkau iya Pak Matak ini jadi dalil temenang ngajakan pengajian khusus nubalung harum temenang. Klasifikasi ilmu itu berkaitan dengan kemampuan. Bukan dari segi status sosial. Nepikin kak mah khusus ngajin lagi nu mobil na mersi Anu make angkot temenang ngilu. Ini sudah terjadi zaman Nabi ditagor ku Allah. Sampai oleh Allah disindir Nabi itu amma manistagna fa antalahu tasodah. Kepada orang kaya kamu begitu bersemangat. Di onang kuno semangat lebihkan ke jadwal anu di cabang jadwal anu di imah ditinggalkan. Nah di onang istana. Akhirnya apa? Dibengkalai. Wa amma man ja wa huwa yaksa fa anta anhu talaha. Tapi ketika ada orang yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan ilmu, tapi karena kondisinya miskin, kondisinya tidak jelas dalam artian tidak jelas statusnya, taklah kamu begitu berleha-leha, hare-hare. Oleh Allah ditegur. Artinya apa? Ditegur bahwa ternyata dakwah itu bukan begitu. Dan apa yang terjadi pak? Ternyata strategi Nabi yang begitu matang justru ditolak mentah-mentah oleh mereka yang dianggap oleh Nabi orang-orang yang bisa mudah menerima dakwah Nabi. dirinya Nabi daun pak, stres Nabi itu, aduh, sugante mewakil bertanya-tanya kenapa saya mengajak kepada kebaikan ditolak orang Nabi sampai tidak habis pikir. Lalu Allah berfirman, wa ma alaika illa balagul Ya, tong sedih. Tugas kamu bukan memaksa orang ikut kepada ajakan kamu. Tapi tugas kamu hanya menyampaikan yang baik, menjelaskan penjelasan yang jelas, tanpa menghiraukan orang menerima atau tidak. Maka dengan penjelasan ini, jelas tugas dakwah itu tidak berat. Sebetulnya mudah, hanya apa? Hanya mau kita menyampaikan, mau tidak kita menyampaikan, mau tidak kita mengajak. Kalau kita mau mengajak, mau menyampaikan, maka dakwah sukses. Tapi kalau kita tidak mau melakukan banyak kehati hatian banyak ragu-ragu, jangan kaget kalau kemudian dakwah itu gagal. Jadi sekali lagi, dakwah bukan pengajian. Dan dakwah tidak mesti orang harus ikut kepada ajakan kita. Dakwah hanya menyampaikan dan mengajak orang kepada kebaikan. Diterima atau tidak, maka itu sudah bukan tugas kita itu adalah tugas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, kata Allah, "Innaka la tahdi man ahbabta, yahdi mayyasha. Jangankan kepada orang lain, kepada orang yang kamu cintai saja, kamu ajak supaya mereka ikut. Kalau Allah belum memberikan hidayahnya, kamu tidak akan bisa memberikan hidayah sedikit pun. Itu nabi. Maka dengan demikian, untuk meluruskan dakwah adalah pahami dulu apa itu dakwah maka dakwah kalau berarti dengan seperti itu maka siapapun orangnya punya kewajiban untuk dakwah makanya Rasulullah setiap kali selesai menyampaikan ilmu apa yang beliau sampaikan layubalig syahidul goibah hendaklah yang hadir hari ini sampaikan kepada yang tidak hadir metak zaman Rasulullah can usum sms pak can usum wa can usum mensos tapi syariat begitu cepat menyebar. Kenapa? Karena yang hadir semua merasa tanggung jawab untuk menyampaikan lagi. Yang tidak hadir merasa tanggung jawab untuk bertanya kepada yang hadir. Makanya tidak ada alasan. Aduh, saya mah nu naha dateng ngaji teray alasan kita. Hari ini sebaliknya yang hadir malas menyampaikan, yang tidak hadir malas bertanya. Jadi cocok, cocok naona cocok mungna gitu. Makanya kenapa dakwah itu hanya cicing di masjid? Karena yang hadir di masjid yang mendapatkan ilmu tidak punya tanggung jawab menyampaikan lagi. Makanya tugas dakwah, problemika problematika dakwah itu sebetulnya bukan hanya tanggung jawab ustadz, santri, tapi semua umat Islam punya kewajiban untuk mengajak orang kepada apa? Ila sabili Dengan kemampuan dengan ke apa keahlian yang dimiliki masing-masing tidak mesti ustaz bapak punya keahlian dan bilang apa manfaatkan bidang yang bapak miliki untuk apa mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala maka dengan demikian maka dakwah akan terasa semakin luas kemudian tanggung jawab juga akan terasa ringan kenapa karena semua komponen bergerak semua komponen merasa tanggung jawab untuk menjadi para dai, menjadi pengajak kepada jalan Allah dengan cara dan keahlian yang dimiliki masing-masing. Nah, mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan ilmu minimal menjadi bahan pertimbangan bagi kita untuk lebih hati-hati menggunakan setiap kata dan kalimat karena tadi keliru saja kita mengamahami maka akan berpengaruh kepada kekeliruan kita menyimpulkan masalah dan kekeliruan kita menyikapi masalah. Akulu qlihada wastagrullah Halliwalakum Rabanati fiddunya Hasan wafil ahirati Hasana waqia wa adabanar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh